Oke guys, dari ember. Wih, kotanya sih cakep guys, kota mati nih. Tapi serem juga sih, kayak zombie guys lebih tepat deh. Kota matinya gak sih? Ini udah takut sih sama kita. Aku tidak menggigit. Aku langsung ditunggui oleh monster-monster. Zruk ya baca. Hello guys, balik lagi di Better Late Than Never. Kali ini aku mau lanjutin main game Stray Cat. Oke, dimana terakhir tuh kita terpisah. Kita itu si kucing ya guys. Kucing oranye ini terpisah sama teman-teman kucing lainnya. Jadi mungkin menurut aku misinya adalah kita harus mencari dimana keberadaan teman-teman kita. So, kita lanjutin aja ya. By the way, robot kita di mana ya guys? Kemarin tuh kita ditemenin sama robot. Oh, ini dia robot ya. Oke. Press to use. Oh, kita bisa pakai enter. Kita menjelajah dulu ke kanan kiri guys sebentar. Apa nih? Oke. Jahil juga kucingnya. Just, kita jatuhin chat. Oke, main piano dulu. Gak bisa ya guys, susah. Kakinya ada 4, tangannya ada 4 soalnya. What the heck? Oke, okay, use code. Kodenya berupa angka. Kita bisa pakai center. Coba kita harus cari di sekeliling. Itu bukan sih. Kok malah nggak kelihatan ya kok di center ini? Capek deh. Waduh, kok banyak banget nomornya. 0745 coba ya. 0745 kosong, nggak ada, berarti bukan nih guys. 6874 kali ya. 6874 salah dong. Oke, kita harus lihat-lihat sekitar di tembok kali. Oh, ini nih kodenya nih, 3, maksudnya ini ditambahin nih, 3 tambah 7 3 tambah 48, jadi 49 50 51 51 guys. Terus ini kodenya nih. Waduh, nggak kelihatan lagi aku guys. Hot spicy oil. Atau kalau misalnya kan ada 4 kode ya. Oh, 3748 itu bukan tambah guys. 3748. Oke. 3748. Nice one. Buka pintu. Uji, bener kayak kucing ya. Buka pintunya pakai kaki depan. Oke. Ini katanya sih eskalator ya guys, dari ember. Wih, kotanya sih cakep guys, kota mati nih. Tapi serem juga sih, kayak zombie guys lebih tepat deh. Kota matinya gak sih? Ya kan tuh. Ini sih lebih cocok game-game zombie guys. Oke, coba sebentar. Nge-record kan, oke. Hah? Oh. Oke, tunggu sebentar, aku ingat di luar katanya. Oke,
aku kayak pernah ke sini, apa kamu dari sini? Dia bilang. Oke. Dianya itu siapa ya guys maksudnya? Oke, jadi si robot ini punya ingatan yang lagi yang harus dikumpulin. Katanya dia pernah kesini, tempat pantai kali itu ya. Kucingnya emang nggak bisa jawab lah. Dia mana tahu pernah ke situ apa enggak guys, si kucing. Oke. Aku jadi serem bakalan game ini tuh bukan Dead Zone. Game ini bukan menyenangkan tapi menyeramkan karena kayaknya ada ininya guys tuh zombinya nih, ini zombie tuh, zombie yang berupa kucing tikus. Aish. Bikin ini guys, bikin deg-degan. Walaupun gak serem kampangnya, cuma serem tapi deg-degan aja. Kejar rame-rame loh, kita sendiri. Coba apa lu, apa mau apa sebetulnya? Memang gimana sebenernya? Gak bisa guys kita meow. Aku lupa lagi. Ya. Dan di ujung ada orang. Kayaknya sih itu orang kan ya. Itu apa ya? Wah, dia panggil sekutunya, guys. Dia nyarain alarm tuh. Kenapa? Aku nggak jahat kok, jangan lari. Kamu yang bikin aku takut, tahu? Wah, udah dibunyi alarm nih. Aku udah ngeri aja nih, guys. Anjir, kaget. Tunggu. Tunggu, jangan kabur. Salah, bukan situ. Gue jadi kecil sudut pandangnya ini guys. Gue udah takut sih sama kita. Aku tidak menggigit. Aku tidak gigit kok. Jangan pada lari guys. Oh itu, itu bukan manusia guys. Tadi aku pikir itu manusia yang pakai topeng. Ternyata itu robot. Terus ini apa? Jagoannya gitu. Kita harus lawan dia. Kita lawannya sama kucing loh. Itu kan. Wah, mata kita berubah guys. Dia punya bahasa sendiri katanya. You are not Zruk. Zruk apa ya? Kita nggak familiar sama sejenismu katanya. Kamu diterima di tempat kita katanya. Selama kamu tidak makan orang, makan siapapun lah. Orang
kucing sejak kapan makan manusia sih, guys? Emang ada ya? Dia bilang apa itu maksudnya? Aman, aman, gitu kali. Semua boleh keluar. Dia tidak mau makan kita, katanya. Iya gak sih? Sotoy aja dulu, guys. Wih, keren juga nih pakai ini. Apa? Pes. Oh, jadi semua warganya gak takut, guys. Warga robot ini gak takut sama kita. Talk with Guardian. You look, what do you need? Kamu terlihat tersesat. Apa yang kamu butuhkan? Maksudnya? Few item. Sepatah lucu katanya bisa disave items. Oke, katanya dia tinggal di tempat neon sana, guys. Jadi rupanya kita harus ke sana. Press to us. Oke. Kita harus ketemu si Momo. Kita coba jalan-jalan dulu. Oh, saya buru-buru, guys. Iya, udah. Kita garuk-garuk dulu sebelum ketemu si Momo. Sama-sama juga kan. Kocak ya robot-robotnya, guys. Masa robot-robotnya kedinginan. Tidak penting, guys. Semua punya nama loh robot-robotnya, guys. Ih, bisa turun. Ini apa nih? Nggak bisa, guys, kita bisa barter tapi barangnya nggak ada. Kita nggak nemuin barang waktu di stadion ya. Semestinya kita nemuin kalau bisa apa sih? Gak bisa. Oh,
Iya. Yeah. Oke, tadi neon mall di sana ya. Dan sampai salah. Jadi maksudnya buat si robotnya gitu. Oke, ngapain? Bisa tidur guys. Oke, kita lihat dulu. Jadi pagi gak nih? Kalau jadi pagi sih pas bangun keren. Oh enggak guys, cuman ini formalitas. Majalah robotnya. Hah? Begini kucingnya. Apa sih jadi cacat kucingnya? Oh, jadi nggak bisa gerak tadi kalau kucingnya pakai itu, guys. Nggak jelas. Nggak bisa sih. Lampu dong, nggak kelihatan nih aku. Oke, kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi ya. Sekarang kita ke neon. Oke, sekarang naiknya dari. Kita belum kesana guys. Guys, ternyata banyak tempat guys. Oke, tapi bisa kita ganti guys ternyata. Tapi kena copyright guys nanti. Apa nih maksudnya? Apaan nih? Bawa kode kah? Kita foto dulu aja deh. Aku nggak tahu itu kode apa enggak, takutnya nanti berguna. Remember? Apaan itu sih? Kita meong. Waduh, gampangnya galak nih. Sosokan robotnya baca koran guys. Oke, jadi banyak barang-barang yang bisa kita ambil. Bisa sini. Udah gak ada apa-apa kan ya. Ya udah coba kita turun nih. Kekesasar gak nih kita guys. Oh itu yang tadi.
Oke. Eh. Anjir, ada orang, guys. Ada robot. Kok kita boleh dimasuk, izin masuk, diizinin masuk kita? Keren, bisa buka pintu lagi ternyata. Bukan. Semua sama, robotnya begitu-gitu aja. Remember. Jadi ingatan si robot ini satu-satu harus kita kumpulin, guys. Pasti ada gunanya gak sih seharusnya? Oh, udah selesai nih. Udah gak ada lagi ya. Ini udah diketok, semua udah. Udah saatnya kita kasih Momo. Salah, bukan yang ini. Oh, yang itu kan. Oke, coba kita manjat-manjat dulu. Bener gak sih? Mana? Oh, bisa mainnya tinggi juga. Mana sih yang tadi neon? Ada yang tiuran, guys. Bisa begitu ya robotnya mau ngeliat ini langit. Nyalain dong, jangan males robot. Oke. Oh, kesini kesini. Nah, jadi si Momo nih, guys. Misi. Nah, sedih, TV-nya rusak. Kita suruh perbaikin dulu lagi nih. Oke, jadi katanya
Oke, jadi temannya si Momo tuh juga mau keluar waktu itu, dan tapi temannya si Momo nggak pernah ketemu lagi guys, nggak tahu mati kali ya. Oke, dia udah capek lah berurusan sama tempat luar itu. Tempat luarnya mungkin yang tadi kita ini gak sih, si kucing-kucing kita, teman-teman kucing kita itu. Atau tempat luar itu apa sih, tempat alien gitu. Remember back home. Oh, the video game I just want to put on. Okay. Semoga kita gak ada yang ketinggalan nih guys, ngambil memori-memori si robot kita ini. Gak ada apa-apa kan. Ini apa? Jadi ini guys, kucing ini nggak bisa ngeliat. Waduh, gawat nih. Bisa ke sini. Apa nih? Untung nggak kita coba masuk. Tadi keren aku nggak bisa masuk ini. Oke, jadi setelah ini maksudnya kemana nih? Ini apa? Oh, enggak. Itu buat kucing satisfying kali ya, guys. Oh, kita harus ke sana berarti. Oke. Naik tangga, naik eskalator. Let's go, buddy. Ini si robotnya lampunya suka hilang-hilang di sini, nyalain aja terus. Oke, pelan-pelan ya, cat, jangan sampai jatuh. Oh. Kita explore dulu. Oke. Oke, ini pintu bisa dimasukin kayaknya. Oh. Buka. Oh, nggak ada apa-apa, guys. Oke, saya ngecek doang kok, bot. Siapa tahu kan ada sesuatu. Neng. Dan di situ nggak ada apa-apa kan? Nggak ada. Oke. Gila nih si kucing. Gemeong. Meong. Sabar ya, kita lihat-lihat dulu. Oke. Bisa masuk nih. Seru sih guys, kayak kucing beneran toh gak? Kalian lihat nih ya. Ya, gak bisa. Gak kelihatan, guys. Tuh, kayak masuk kucing beneran. Rangkak diam-diam mau maling ikan. Pernah gak sih, guys, kalian kucing di rumahnya kemasukan kucing, guys? Terus kucingnya maling makanan. Jadi lu pernah. Tuh.
sekarang. Notebook Dennis. Agak bingungkan ya. Guys, kalau kayak gini. Damn. Agak ini tidak ada petunjuk lagi, guys. Harusnya turun ke sana. Ya. Terus kemana? Mana ya, guys? Tadi kita udah kesini belum sih? Buka gak? Si galak banget guys itu. Kita belum kesini kan ya guys tadi. Belum nih. Situ tadi udah kayak kita belum kesini lagi.
Oke. Jalannya sih banyak loh guys ini. Dead humans. Oke. Oke, kayaknya jalannya sih bener harusnya guys. Ya. Kita pelan-pelan jalan. Lihat-lihat sekeliling. Ini apa tuh? Manjatnya mana? Oke, kita harus dari atas kah? Nah, kita harus naiki dari mana nih kalau gini? Oke. Kan kita harus ke sana ya guys. Sini. Waduh. Belum ke sini nih kita. Tidur. Oh, itu ada apa tuh? Kita harus sering-sering explore. Apa yang nggak ada? Belas Oktober. Oke.
dapat kunci. Bantu. Aku agak pusing guys ngeliatnya. Kenapa nih kota nggak pagi-pagi ya? Bener gak sih kita harus ke sana? Karena gak tahu jalannya kemana lagi guys kalau enggak. Bukan ke sini sih. Waduh. Bingung nih aku kalau kayak gini. Ini bisa didorong. Bisa gak sih? Oke guys, ternyata kita harus mau ke tempat yang tadi lagi mana nih? Coba kan tadi di desain. Oke, kita naik dari sini aja. Seberang mencat. Ush. Kita udah loncat 500 kali guys gitu. Semoga udah kekumpul. Oke, berarti kita harus ke si Momo lagi, guys. Jadi, aku habis lihat review. Momo, kita harus balik cari, bantu cari notebook ke si Momo. Mm-hmm.
sih rumah si Momo? Dia kayak sekitar si itu kan. Nah ini dia nih. Harus ke perpustakaan, guys. Jadi perpustakaannya di mana ya? Kita harus cari kayak begitu kan, ribet juga ya. Ada di atas. Harus kita obrak-abrik kali ya. Kita keluar dulu. Thank you.
Oh my god, guys, akhirnya ketemu. Aduh. Gini banget sih. Agak ribet juga ya, guys. Kurang petunjuk begini, kayak kita nggak tahu harus kemana. Jadi benar-benar harus coba-coba. Sampai pusing, guys, ya tempatnya. Karena di nggak ada mapnya juga gitu, si robot juga nggak kasih petunjuk kan. Kita harus benar-benar cari sendiri. Oke. Ini benar apa enggak juga aku kurang paham, guys ya. Harusnya mah benar. Enggak anjir. Oh itu. Kucing nggak mau turun apa? Ini mah balik lagi, guys ya. Oh ternyata ada ini nih, guys, di dalam. Ada notebook si Zurich, si Zurich. Bukan nyalain lampu. Oh tadi di situ. Terakhir nih, guys, terakhir notebooknya, terakhir di mana kan kayak gini ya. Ampun dah, ini sih berat lo game-nya, guys. Bukan di situ keluarnya. Cuma robotnya mati-mati mulu lagi. Kita harus explore beneran. Susah banget ya. Thank you.
Masa udah komplit sih? Aku nonton channel sebelah guys, dia baru dua udah bisa balik. Terus maksudnya apa nih? Oh, di sini terakhir kali nih. Notebooknya. Wah, marah itu robotnya. Gara-gara si kucing. Eh, kali ya. Jadi turun, ayo cepet. Turun. Terus masuk rumah dia, guys. Kayaknya sih. Nah. Terus cari ini nih. Buka, buka semua. Ah, ini nih. Bukan, guys. Yuk sih, notebooknya di sini terakhir. Lihat sekeliling, lihat sekeliling. Gak bisa guys, ini gak bisa dihancurin notebooknya. Gak ada lagi guys, gak ada. Aduh, dimana sih? Sumpah agak ribet juga guys main ini. Kucingnya nih gak ada petunjuk soalnya. Ini mah bukan tempat si itu. Jangan lagi gitu. Gak bisa gara-gara. What the hell? Ke rumah Momo gimana? Oke, aku salah ternyata bisa guys.
Selamat deh si Momo. Iya sih. Masih ada yang terakhirnya belum selesai. Gak bisa, ampun, harus satu lagi guys. Satu, ini kan satu. Ini satu. Yang kedua. Oh, masih banyak guys, masih juga deh pala aku nih. Oke, nanti aku lanjutin lagi deh guys. Oke guys, jadi kita harus masih cari si notebooknya si Momo guys. Momo notebook baru satu guys yang kita dapetin. Oke deh, terus naik genteng dulu guys biar kelihatan atas-atasnya nih. Kira bisa pagi guys ya? Enggak, ini pagi gak sih guys? Gak bisa ya, terlalu tinggi. Oh, ini ada minuman. Guys, jadi tanda-tanda yang harus kita datangin adalah kabar tempat-tempat yang ada neon stikernya itu tuh guys. Ntar aku kasih unjuk. Itu dia tuh guys, kalian lihat gitu yang gambar kayak mulut titik dua mata. Nah, kita harus cari tempat yang seperti itu, guys. Tapi kita udah ke situ belum sih? Oke, kalau turun ke bawah nggak bisa, cing. Tadi belum ada semua ya? Coba. Jadi mana sih? Oke. Ini siapa nama? Mito. Bisa gak? Gak bisa. Ini kok gak bisa dipanjat ya? Gimana caranya kita ke sana, guys?
nggak bisa naik situ, gue. Lewat sebelahnya kali, guys. Terus teliti nih, guys, main game ini. Lalu kita dari bawah. Mana nih? Apa itu di atas, guys? Gak bisa. Gimana lagi sih tandanya, guys? Itu udah 1, 2. Itu sih kali, guys, ya. Itu ada gak sih tandanya? Bisa ya? Bisa, guys. Ini nih aku penasaran kenapa ini gak bisa ya. Ini juga gak bisa. Mana lagi, guys, coba tandanya nih. Thank you.
Kita udah kesana belum? Belum ya? Salah, naik cium. Kita belum kesana kan? Oh udah sih. Gue lupa lah guys. Udah tadi perpustakaan kan ini. Ini ada lagi gak sih? Itu udah kan ya. Terus acak-acakin semua apa? Tadi udah datang ke sini. Ada sesuatu kah? Harusnya sih udah nggak ada ya guys, udah semua di sini. Wah itu guys, di atas tuh ada tanda. Mana cara naik ke atas tuh? Oh ini tidur. Ya kan? Tuh. Enggak perlu guys, kita enggak perlu tidur. Bukan, udah kita keluar dong. Bukan di sini guys. Kayaknya udah semuanya gak sih? Nah, itu udah bener tuh tadi. Kesini, itu kan tempat si Momo ya. 1, 2.
Tiga, udah tiga doang, guys. Si Momo, tapi kita udah kesini. Gak ada lagi masalahnya. Ini game panjang, bakalan panjang banget. Ini cuma tiga kok petunjuknya, guys. Petunjuknya cuma tiga, satu, dua, tiga di sini kan? Sih, coba kita balik lagi deh. Kita lewat mana ya? Enakan tadi lewat sini bukan sih? Bisa dibuka, tadi bisa dibuka loh. Udah tuh, kita udah kesini, guys. Wah.
Bisa kok. Yang tadi tadi kali ya. Satu, dua, delapan, tiga. Waduh, hoki guys. Jadi aku udah simpen soalnya foto. Apaan sih yang dapat? Bukan Momo teks, bukan anjir. Kayaknya ntar ini yang dibuka kali. Kayaknya bisa menghidupkan kota ini guys. Kira sih ini siapa? Deterjen.
siapa air. Bukan guys, kita ambil air gitu apa gimana sih? Bisa tidur sambil dimainin gitar guys. Tuang kucing oranye ini. Anjay, keren banget guys ya. Sabar. Aspek musik. Ya, siapa yang butuh kabel ya? Tadi ada yang butuh kabel ya? Persiapan gitu ya, buat melawan si Zork.
ngambil air dari mana, guys? Deterjen kita udah gue kasih tadi. Ada lagi gak sih di sini? Wih, itu bisa, guys. Gak bisa ya, cuma sekali. Apaan? Gak ada lah. Dia pakai kabel. Jadi mana tuh, guys? Turun. Si Green lah. Kan ada kan tadi tulisan ini. Grandma Clothing. Sebelah kanan bukan sih? Begitu tuh. Okay. Ini siapa? Ini ya. Okay.
the fuck? Apa sih emang kita dipakai? Gimana gak pakai baju dia? Oh, kita harus ini. Mana? Oke, oke. Bisa di sini bagi bis. Gak bisa. Bisa dipakai gak sih kesini? Gak ada tulisannya sih. Bisa bos. Kenapa kita nggak bisa ke situ ya? Apa bisa guys? Lewat mana tadi? Terus oke bisa guys. Ah.
Bisa ya, bisa. Tidak, ke bawah gak bisa. Bisa itu ya, Pak. Sangat membingungkan, guys. Kita udah klik nih guys, masa gak dapet sih? Kehabisan akal guys, harus kemana? Kok ini banget ya? Tadi lagi. Gak bisa kan? Gak bisa apa kesana? Semua udah kita masukin loh guys.
kan semua udah kita coba masukin. Oh, masih belum bisa juga. Apa nih, kok mati nih? Wah, bingung banget sih ini game. Bener-bener di luar ekspektasi aku, guys. Karena aku gamenya bakalan simple aja. Ternyata tidak. Bisa naik. Ampun dah ini game. Ada lagi guys bareng-bareng kita. Udah, kita udah kesini tadi. Pecah nih palaku. Ini sih kacau sih guys. Bisa begini game-nya. Harus kemana lagi sih? Thank you.
Kemana kita harus pergi? Ampun, ampun. Oke guys, jadi ternyata tuh notebooknya aku udah temuin semua. Oh my god, aku udah cari ke ujung ke ujung jalan semuanya aku kelilingin. Ternyata udah komplit, tapi dia 1/3, 2/3, 2/4. Jadi aku pikir tuh belum komplit guys. Ada. Oke, udah di rooftop guys sekarang, dan udah langsung ditunggui oleh monster-monster Zruk ya bacanya, apalah itu pokoknya. Gila sih ini, bikin
stres banget main game ini, guys. Okay, guys, thank you buat kalian yang udah nonton. Aku akan lanjutin Stray Cat secepatnya. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you, guys. See you and bye-bye.